Batu yang dimasukkan ke gelas yang berisi minyak saja dia akan tenggelam. Oke. Sedangkan es batu yang dimasukkan ke dalam air dan minyak dia akan berada di mana ini teman-teman? Di tengah-tengah ya. Dia warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Naira dari kelas 6A. Aku akan mencoba eksperimen dengan menggunakan air dan minyak. Yang pertama isi gelas 1 dengan air dan isi gelas 2 dengan minyak dan isi gelas 3 dengan minyak dan air. Lalu kita celupkan es batu satu persatu. Nah, bisa dilihat di sini kalau di air dia mengapung, kalau hanya di minyak saja dia ke bawah tidak terapung, dan kalau di sini dia di tengah-tengah. Nah, kalau di sini mengapa di air bisa mengapung? Karena di air itu sifatnya lebih kecil daripada es batunya, lebih besar daripada es batunya, jadi es batunya bisa terapung. Kalau di minyak, es batunya bersifat lebih berat, lebih besar, jadi dia bisa tenggelam. Jika di minyak ini dia di tengah-tengah karena di airnya dia terapung dan di minyaknya dia tenggelam. Jadi jika dia dicelupkan, di airnya akan dari air akan didorong untuk mengapung dan dari minyak akan mendorong untuk ke bawah. Jadi dia berada di tengah-tengah. Oke, sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, let's read the questions. 3 and 2 is the number pair of. What is your answer? 5. Your answer is correct. Yeah, very good. Okay, next. 4 and 6. 6. Is the number. Ten. Jadi number Cecil. Cecil, are you ready, Cecil? Yes. Yes, I am ready. Okay, let's read the question. The 3 makes. What is your answer? 6. Six. Are you sure? Yakin? Yakin. Your answer is correct. Very good. X and 21. Which one is the biggest? 25. Coba, ya, coba, ya, sobat, kau ingin mencoba.
Ya, Kak. Kemudian, Kak, siapa?